Halo guys, welcome back with Keks Gaming Edition Channel. Alright guys, di video kali ini gue bakal ngasih tips ke kalian bagaimana sih cara nge-taming horse, belinya itu di mana dan nyari spot-spotnya tuh di mana aja, serta cara nge-breeding horse-nya itu kayak gimana sih biar si tire horse-nya itu meningkat. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe to Game Indonesia dan nyalakan notifikasi loncengnya guys, agar kalian tahu video-video yang diupload di channel ini. Ayo guys, tunggu apa lagi? Bagi kalian yang mau menikmati pemandangan dan alam yang indah di Bali, langsung aja pesen tiketnya di Goldstar. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Goldstar ada di deskripsi guys. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah kembali dulu ke kota awal guys. Nih kayak di Balenos gitu, ini kita balik dulu ke kota Velia. Ya, kalau misalnya kalian lagi ada di field. Ini kita balik dulu, kita bakal beli dulu bahan-bahannya. Sebenarnya gue udah beli sih. Oke, jadi tinggal eksperimen aja. Tapi bagi kalian yang nggak tahu, di sini ada NPC namanya Will. Nama NPC atau memang oke, nama NPC kayak kali ya guys ya. Ini nama NPC namanya Will. Jadi kalian datengin gitu yang gambarnya kayak kepala sapi ya, di kandang sapi juga sih. Kandang sapi sama kandang ayam. Nah, ini dia Will. Kalian ke NPC ini, lalu kalian beli yang namanya horse taming rope. Ya, ini gue udah beli sekitar 5, ada 5 yang udah gue beli. Lalu di sini juga kalian beli raw sugarnya. Nah, raw sugar ini bertujuan agar si kudanya lebih lunak lagi guys ya, lebih gampang buat di taming ya. Itu kalian beli raw sugar. Nanti di inventory itu, nah ini gambar yang ini sama raw sugarnya yang ini. Ini ada gambar kuda nih, apa ini? Oke, kita dapat nih guys, satu nih ya, kita registrasi. Nah, kalau mau lihat kuda kalian datang aja ke camp kalian gitu guys atau ke home kalian. Nanti di situ kayak ada bagian horse-nya gitu. Nah, ini kalian zoom out aja kayak gini. Nih, di bagian kanan bawah nih, di sini guys, di sini tuh ada kayak namanya stable. Nah, stable itu tempat kalian mau tempat kalian mau nge-breeding, mau di take out, mau disimpan kudanya, mau dikeluarin nih, pokoknya di sini. Ini kayak misalnya ini mau di take out gitu. Nah, nanti kuda yang si Bokirmon ini yang tier 2-nya ditaruh di dalam kayak gitu guys ya. Nah, sekarang kita pakai yang ini aja. Kita udah punya satu tier 1 ya. Satu tier 1. Jadi, sekarang kita coba buat nge-taming horse-nya. Terus kalian nih pilih misalnya Balenos. Terus kalian pilih nih yang digambar bendera-bendera kayak gini, guys. Kalian lihat yang ada tulisannya gini, Wild Horse Capture Area ya. Kalian pilih yang ada tulisannya Wild Horse Capture Area. Kalau nggak ada, berarti itu nggak bisa. Nah, di kota ini, di daerah Balenos ini, hanya ada di Plains of Igris doang. Ya, jadi ini kalian auto pattern aja ke situ. Karena ya masih terbatas wilayahnya, kecuali kalian udah buka Balenos, sudah buka Serendia, terus sudah buka Kalpeon, nah itu mungkin lebih banyak lagi opsinya. Nah, cuman kalau untuk di Balenos gitu. Nah, ini cuk Serendia banyak banget tuh guys ya. Cuman kita akan coba dulu ke map Balenos, daerah-daerah Balenos ya. Oke, ini santuy, kita jalan dulu aja ke daerah bendera. Langsung manual aja biar cepet, kalau auto ribet banget ya. Oke, santuy. Nah, ini guys, kalau kalian lihat di minimap nih, nih di minimap ada yang gambar kuda sama kayak kaki kuda gitu. Nah, itu atau kayak saddle gitu. Nah, itu adalah tempatnya guys untuk kalian taming. Ya. Nah, yang gue tahu sih, itu kalian bisa dapetin kayak tier 1 atau tier 2 gitu kudanya. Nah, ini kita coba puter-puterin dulu guys, kita cari dulu. Oke, nggak ada. Di sini kosong. Nah, kalau di atas tier 2 gue kurang tahu sih guys, cuman tadi gue lihat ada tier 2 sih. Cuman sayang gue belum bikin videonya. Oke, itu bukan latihan nangkep itu ya.
Kukira itu ada orang lagi nge-taming. Oke, di sini juga nggak ada, guys. Kita cari dulu ya. Ini tame horse. Kalian hoop. Nah, ini tier 1, guys. Yang kayak gini tuh pasti tier 1. Tadi ada belang-belang tier 2 padahal ya, sayang banget. Nah, ini kayak gini kalian getting closer aja langsung kalau habis narik kayak gitu. Feed sugar boleh terserah kalian, mau 1 kali, 2 kali, 5 kali, santuy aja. Nih, kalian bisa lihat chance-nya di sini 60/90% kalau kalian hoki langsung tame horse aja. Gambling, siapa tahu kalian hoki. Nah, kayak gini mainnya anak panah gini guys ya. Nih, main kayak buat movement-nya gitu, kalian gerak-gerakin gitu ke atas terus tahan sampai waktunya 0. Nah, ini sekarang geser ke bawah. Naikin sedikit. Waduh, wow. Oke, gua jatuh guys tuh. Kalau misalkan kalian gagal, kudanya hilang. Oke, pas banget lagi keadaan yang gagal ya guys. Jadi kalian bisa lihat di situ kudanya bisa hilang kalau kalian gagal. Sekarang kita cari lagi kudanya guys. Oke guys, ini gua udah ketemu lagi. Sekarang kudanya warna pirang. Jadi kita akan lihat aja nih kudanya kira-kira tier berapa ya. Tapi semoga aja dapat nih guys ya. Oke, santuy. 40/80% guys chance-nya. Tapi nggak apa-apa, kita getting closer. Kita fit sugar. Oke, naik ke 50. 50/80. Tadi kita 60 gagal, jadi kita bakal fit yang agak banyakan dikit. Oke, 60. 70/80 ya. Santuy aja. Oke, 70. Biar aman 70 aja deh, nggak apa-apa deh 70. Kayak gua yakin sih guys 70, kita tame horse. Oke, siap. Siap, bro. Oke, bro. Oke, atas. Oke, gua tahan di sini. Clear 1. Naik dikit. Oh, oke, okay, berhasil yang kedua. Wah, kelempar lagi guys, gila. Wah, kelempar lagi dong. Gue pusing banget ya, dua kali gagal loh guys. Pusing. Oke okay, guys, ini udah ketemu lagi. Dan semoga aja berhasil dong. Capek banget loh, gagal terus guys. Jadi kita coba timing lagi. Please. Please, please, please berhasil. Oke, kita fit sugar. Oke, udah 80% guys ya chance-nya. Jadi langsung aja guys, kita tame horse. Ya, oke, santuy, santuy. Langsung aja diamin di atas kayak gini. Ini langsung bawah, oke. Kayaknya santuy ini guys, yang ini guys 80%. Oke, enak. Oke, enak. Oh, aduh, naikin dikit dong. Aduh, gagal lagi dong. Pusing banget guys. Ini tier 1 kali ya, 90% nih guys. Kita get closer aja. Gue penasaran juga sih ini kenapa susah banget tangkepinnya. Oke, kita kasih makan, santuy. Sip, 90%, santuy. Langsung kita tem. Mana? Oke, tamed horse. Iya, iya, udah ayo please dong. Yang kasih yang gampang dong, kasih yang gampang. Oke, berhasil 1. Oke, ditahan terus guys. Oke, bawah langsung. Aduh, ternyata harus kayak harus sabar banget gitu guys. Oke, dapat nama Zong, kasih namanya Zong ya. Nah, udah Zong. Kita dapat 1 guys. Dapat banget sih. Oke, dapat si Zong. Santuy, kita cari lagi guys. Oke guys, ini kita tapping lagi 80%. Enggak tahu sih ini kuda tier berapa sih. Harusnya kayak tier 2 ya karena belang gitu guys ya. David sugar aja sampai 80% guys. Ini gue udah capek banget ya, gagal terus. Kita akan coba ya, benar-benar kita akan coba kali ini, semoga dapet. Oke, udah 60%, 70%, santuy. Please, 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 80%, please, berhasil, berhasil, please. Tier 2 please. Tame horse. Oke, kita mainin ini arrow, santuy. Oke, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jangan bong-bong waktu banget. Langsung pencet bawah. Atas, atas, oke. Oke, santuy. Oke, langsung atas lagi guys. Gila, ini please berhasil. Oh, tier 2 horse guys. Oh, akhirnya. Namanya Zong 2. Udah Zong 2 aja, namanya Zong 2. Oke guys, akhirnya dapet sih Zong 2 ya. Langsung kita cek aja guys di cam ya. Nih di your cam kita cek aja. Waduh guys, dapat juga. Untung gampang tuh yang terakhir ya, pusing. Bener guys, pusing. Nah, ini kita cek aja di sini.
Nah, di stable ini kita manage. Ini udah penuh ya, stable gue udah penuh, jadi nggak bisa di ini lagi. Oke, kita dapet level 5 guys. Partian dapat level 5 tier 2 tuh guys. Wah, warnanya juga merah ya. Ini kan putih merah. Yang ini warna hitam ya. Oke. Nah. Ini apa gue juga nggak tahu ya guys ya. Ini kan pas nangkep gue kan pakai yang level 5 dan dapatnya level 5 lagi. Nah, sebelum gue ngebreeding ini kan, tadi gue hasil breedingan nih guys ya. Itu gue punya tier 1 level 10. Nah, entah kenapa pas selesai gue taming yang tier 1-nya itu dapat level 10 juga. Jadi gue kurang tahu nih apakah kalau kalian taming dengan tier yang udah maksimal, level yang udah maksimal, dia akan dapat level yang maksimal juga. Nah, kalau kalian tahu tulis aja di section comment. Nah, untuk breeding kalian butuh yang namanya maximum level. Jadi kalian butuh yang kuda dengan level yang sama, yaitu level 10. Misalnya tier 1 level 10 dan tier 1-nya juga yang satu lagi level 10. Nah, itu nanti di breeding jadi tier 2. Nah, begitu juga yang tier 2, kalau kalian punya level 10, level 10, nanti pas di breeding dia bisa jadi level atau tier 3. Nah, bisa jadi tier 3 gitu, guys. Level 1 lagi mungkin ya. Gitu. Nah, aduh capek banget ya. Oke guys, mungkin sekian aja di video kali ini mengenai tamingnya maupun lokasi tamingnya. Nah, lokasi taming sebenarnya kalian tinggal cek aja di map, kalian klik-klik aja ya, itu poin-poinnya kira-kira yang ada gambar untuk taming horse yang mana ya. Itu kalian tinggal klik aja. Dan ya, cukup sulit buat nangkep yang tier 2 ya. Hoki-hokian juga tuh pas main di yang di panah atas atau panah bawahnya itu. Nah, kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you di next video. Bye. Uhuy. Bye.